Assalamualaikum dan selamat siang guys. Saat ini posisiku berada di Pemangkat, tepatnya di Jalan Pangsuma, Desa Lonam. Yuk bareng-bareng sama aku. Ini yang kedua kali aku melewati Jalan Pangsuma untuk menuju Singkawang. Dan jalan ini juga merupakan salah satu jalan alternatif untuk ke Singkawang. Karena kalau kita melewati jalan ini, pastinya bisa menghindari dari jalan macet dan tentunya jaraknya juga lebih dekat dibandingkan melewati pasar atau kota Pemangkat. Kita juga bisa menikmati udara yang lebih segar dan pastinya lebih bebas dari polusi udara. Serta kita melewati jalan ini pastinya bisa menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Misalnya, kita bisa melihat sawah-sawah, banyak pohon-pohon, dan tentunya kita juga bisa melihat gunung-gunung Pemangkat. Guys, itulah sekilas Jalan Pangsuma Pemangkat yang aku lihatkan di video ini secara langsung. Jadi buat teman-teman jangan lupa dibantu share video ini agar keluarganya ataupun teman-temannya tahu jalan alternatif ini untuk menuju Singkawang. Karena yang pastinya lebih dekat jaraknya dan tentunya juga bisa melihat view alam yang sangat indah. Guys, di sini ada dua pilihan jalan, sebelah kiri Jalan Jelutung dan sebelah kanan Jalan Sejahtera. Untuk kita mau ke Singkawang, kita pilih Jalan Jelutung sebelah kiri. Setelah itu teman-teman ikuti Jalan Jelutung tembus sampai ke Jalan Raya Jalan Ahmad Yani. Okay guys, itulah sekilas Jalan Pangsuma dan Jalan Jelutung yang kita tembus untuk menuju Singkawang atau Singkawang Sambas. Sekilas liputan dari saya guys, terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Dan tentunya jangan lupa dibantu share, kalau suka di like, dan kalau suka lagi tentunya di subscribe. Terima kasih guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat menikmati jalan yang indah tentunya dengan bahagia. Sampai ketemu lagi, bye bye, see you.
Terima kasih.